Tengah cek kita berapa, ada satu sampai kita berapa. Tengah cek aja musio. Nampuy. Kita sebiin kita betul sikit. Zaman-zaman nak sebiin tu pun. Nak pulang raya ni. Pergi surau sana, pergi surau sini, pergi pergi sana, pergi sini. Nak dientek apa tu dia kata ustaz. Ngaji tak? Boleh ngaji. Ada kawan kata, soal dua tu, alhamdulillah. Sana tu soal. Kami, kami, kami simpati. Kami sokong. Cuma jangan banteng kami. Jangan kata kami anjing tu lah. Kalau kata anjing, kita pun tak boleh lah. Kita kena jaga akhlak kan. Kena kuslam sampai celupan mulut dia. Oh, anjing! Oh, tak boleh. Sabar kan. Dia bawa kayu pun tak apa. No. Samsung Amno nak bawa kayu ke kita. Apa? Kita kata tahu je. Ya. Dia dah buka kita, kita tahu je. Ya. Eh, suspend tu enggak kan. Dia keluar. Enggak, dia bising. Tetapi dia bising. Dia apa dia bising? Kita dengan akhlak yang ada kepada kita. Akhirnya, masyarakat, seluruh masyarakat akan mandang ini akhlak orang Islam. Yang ada kepada parti Islam, yang ada kepada jemaah Islam, tidak ada kepada parti sekolah. Tak ada. Itu enggak kan? Tapi kalau kita lawan, biar. Itu sebab tu guru tidak mensiharkan perang kepada mereka. Tak ada. Tak ada. Tak. Belum ada patua untuk lawan mereka secara zahir fizikal. Tak ada genggan. Kita kalau ada istihad, tu kata kita lawan mereka secara fizikal. Kalau mereka bawa kayu, bawa kucing sebagainya, kita pun bawa senjata untuk lawan mereka. Itu ada nas kan? Tapi tu guru belum istiharkan untuk kita lawan secara fizikal. Cuma kita lawan secara akhlak. Allah. Yahudi ludah dia. Setiap kali dia lalu, dia ludah Yahudi kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tak balas ludah Yahudi. Dia menyebut alhamdulillah. Ya, akhirnya Yahudi ni menurut ceritanya. Ya, akhirnya Yahudi terpesona, terpegun dengan akhlak yang ada kepada Rasulullah SAW. Ini riwayat yang mudah kita baca. Ya. Kalau kita belum tahu orang ludah kita, kita mesti ludah balik. Confirm. Confirm. Saya tak kata orang, kata saya ni. Duduah kita depan kita. Kita duduah dia balik. Famaniak tada' alaikum fa'tadu' alaih. Kata ni kawan kita. Ustaz, ustaz mengajak orang macam mana? Famaniak tada' alaikum fa'tadu' alaih. Siapa-siapa yang melampau buat buah atas kamu, kamu balas balik dengan cara itu. Tidak melampau lah kan? Wala ta'tadu' alaih. Jangan kamu nampak. Jadi kamu tak nampak. Kalau dia duduah, kita balas. Duduah sekali. Kalau dia pukul kita sekali, kita balas. Dia pukul sekali. Nah, itu dibenarkan dari segi kisah. Tapi akhlak lain tuan. Kalau boleh kita jaga, jagalah. Kalau kita tak boleh jaga tu, dia macam mana kan? Ni nah, aku pegang nah ni, kata kawan kita kan. Dia melampau sangat ni, something sangat, kita balas. Mana boleh biar buat-buat ni? Aku suka kata dia je kan, baling telur lah, baling batu pada kita lah. Kita ambil batu, baling balik. Boleh? Boleh. Tak boleh. Itu ada nas pula. Balik-balik. Kalau boleh tanya, awak lah. Orang hijau baling kepada orang biru. Datuk. Orang biru baling kami dulu dengan batu ni. Ini dia rakaman dia. Ini dia. Kamera dia. Nampak kan? Ini mungkin berlaku dalam PRU 13. Suasana itu menunjuk kau haji. Mungkin berlaku. Saya yakin sebenarnya. Setidak-tidaknya, gambaran itu sudah ada. Gambaran itu sudah ada. Berlaku di Johor. Berlaku di Shah Alam. Ya, berlaku di Selama. Itu kita kawal. Kontrol di Selama. Pohon ni. Kita kalau dia tak tahu lantak muda mana masuk dalam dalam padang tu dengan cara brutal dengan kita tak tahu. Dia tak, dia biar. Tapi akhirnya dia keluar dengan begitu saja. Dia tak lewat pun. Kenapa? Kerana akhlak yang ada kepada orang Islam cukup tinggi. Akhirnya mereka tak lewat pun. Ya, mereka boleh balik dengan begitu saja. Ya. Wallah. Baik. Apa dia? Lepas 43. Sikit tinggal kan. Mereka telah mengutamakan, kita habiskan ayat dalam pengang kedua, pusat 1-6. Mereka telah mengutamakan uzlah, mengasingkan diri dari masyarakat fitnah. Dan mereka menyuruh orang lain melakukan demikian. Serta mereka saling pesan memesan dengan Allah. Ya. Dan tidak syok lagi maksudnya mereka itu adalah orang yang paling terang penglihatan dan paling banyak memberi nasihat. Dan maksudnya zaman salaf, zaman selepas mereka, zaman selepas mereka tidak mungkin menjadi lebih baik daripada apa yang ada pada zaman mereka.
Bahkan dia merupakan zaman yang lebih buruk dan lebih pahit lagi daripada zaman salafus soleh. Ini bukan zaman salafus soleh. Jadi zaman baik ni zaman salafus soleh. Nabi sebut khairu qarni qarni. Sebab ulun zaman aku, kata Nabi. Summal ladina yalunahum. Kemudian lepas itu orang yang ikut zaman tu. Tetapi menurut ayat ini atau dalam kitab ini menjelaskan hanya zaman salafus soleh ada zaman terbaik. Zaman kita zaman telah berpecah belah. Zaman penuhi kekacauan, perpecahan. Ya. Ha, perbezaan pendapat, ideologi dan seumpama dengannya. Zaman kita. Ingat, ada orang Melayu pecah, bukan setakat jadi 2, 3, 4, 5, 6. Orang Melayu. Ingat. Ha. Orang Cina, orang India, orang bukan Islam lain, kita bacalah orang Melayu Islam. Ingat, ada parti Islam ni, ada parti Tabligh, ada parti Akam, ada parti Jim, ada parti Habib. Itu parti Jemaah lah. Tak ada satu parti Islam, tak ada. Kerana mereka rasa kami senang dengan parti yang ada, yang kami pegang sama ni. Ha. Itu jadi masalah kita. Baik. Dan hukum uzlah di zaman kekacauan. Okey, ini kesimpulan. Ya, hukum uzlah di zaman kekacauan. Sebagaimana yang telah disebut daripada Yusuf Ibnu Asbab. Siapa Yusuf tuan-tuan? Yusuf Ibnu Asbab Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala alaihi. Seorang yang hidup berzuhud. Yusuf, seorang lagi nama ni orang tak sebut. Tetapi dia di antara Ahlul Zuhad. Ahlul Zuhad ni orang yang hidup zuhud. Yusuf Asy-Syaibani. Yusuf Asy-Syaibani. Kita kenal siapa dia? Rabi'atul Adawiyah. Kita kenal siapa dia? Jamaluddin, apa nama ni? Yazid Al-Bustami misalnya. Kita kenal Ibrahim Al-Adham. Junid Al-Baghdadi. Ya? Dan lain-lain. Tapi kita tak kenal nama Yusuf Asy-Syaibani. Ya, Yusuf Asy-Syaibani. Bila ni orang yang sangat zuhud dan hidup zuhud. Dikatakan hanya mempunyai 2 helai baju labuh. Dia hanya ada 2 helai baju labuh yang digilir-gilirkan memakai dalam tempoh 40 tahun. Yusuf Syarani ni ada 2 helai baju labuh. Dah tu dia gilir-gilir pakai baju labuh ni selama 40 tahun. Beliau menyara hidup dia dari hasil jualan daun kurma. Ya, dia menyara hidupnya hasil dari jualan daun kurma, bukan buah kurma, daun. Daun kurma. Daun kurma sehingga akhir hayatnya pada tahun 1990 juta. Jadi dia tuan-tuan termasuk dalam salafus soleh. Hidup sekitar 190 tahun hijrah. Maksudnya dia adalah ahlu salaf, salafus soleh. Yusuf Asy-Syaibani. Bayang tuan. Hidup dia dengan jual daun kurma, daun kurma. Itu buat daun tamar. Baik. Beliau kata, ya, Yusuf ni kata, Yusuf Syaibani kata, saya telah mendengar Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri atau Al-Thawri, dia baca belakanglah. Sufyan Al-Thawri kata apa? Bersumpah katanya, demi Allah yang tiada Tuhan sebenarnya melainkan dia, sesungguhnya telah halallah beruzlah pada zaman ini. Ini kata dia. Uzlah di zaman kekacauan. Ya, uzlah di zaman kekacauan. Uzlah di zaman sebelum kekacauan. Dia berbeza tuan-tuan. Ya, dia kata menurut Sufyan Al-Thawri, uzlah di zaman kekacauan ini macam dia harus dihalalkan. Boleh. Ya, boleh. Uzlah di zaman kekacauan. Baik. Saya berkata, sambung ya. Jika beruzlah halal di zaman Sufyan Al-Thawri, zaman awal kurun kedua hijrah, ya, maka apatah lagi di zaman kita ini, di akhir kurun kelima hijrah, ya, akhir kurun kelima hijrah di zaman Imam Ghazali, zaman Imam Ghazali, okay, zaman Imam Ghazali pengarang kitab ini, logiknya sudah tentu menjadi wajib dan fardu, ya, logiknya sudah tentu menjadi wajib dan fardu, ya. Kata siapa? Kata Yusuf Asy-Syaibani. Mengambil berkata-kata Sufyan Al-Thawri. Itu ya. Kalaulah zaman dua hijrah itu wajib, maka zaman ini zaman kelima hijrah lebih-lebih wajib dan fardu.
Pasal apa? Pasal zaman ini zaman penuh dengan kekejaman. Zaman misalnya zaman datangnya pasapa barat, ideologi pelik-pelik, datangnya wahdatul wujud, datang pendapat doktrin yang bukan-bukan itu, akidah-akidah yang menyelewengan, akidah mulhaddin, orang-orang yang menyewengkan agama Allah, mulhaddin, atau ra'yul hadis yang gunakan akal dia sendiri. Masa itu lahirnya Imam Ghazali. Ketika mana zaman itu zaman pecah, zaman sudah tukar menjadi zaman buruk, maka lahir Imam Ghazali. Ketika itulah Rasulullah kita itu merupakan satu yang fardu dan wajib. Ya. Baik. Itu kata siapa? Dia dengar Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Baik. Kemudian daripada Sufyan Ats-Tsauri juga bahawa beliau telah mengirim surat kepada Ubadul Khawas. Ubadul Khawas rahmahumullah berbunyi. Dia berbunyi ya. Amma ba'du. Maka sungguhnya anda berada dalam zaman yang para sahabat Nabi SAW meminta pelindung dengan Allah agar mereka tidak berkesempatan hidup di zaman itu. Zaman kekacauan. Mereka minta agar mereka tidak hidupkan zaman yang buruk itu. Ayyamul harji, zalika ayyamul harji. Zaman fitnah, zaman kekacauan. Dan semua kami tidak hidupkan zaman itu, kata sahabat Nabi. Kata sahabat Nabi minta kepada Rasulullah SAW sebab lindung Allah Ta'ala agar kami tidak bersempatan hidup zaman itu. Baik. Itulah berita sikap mereka. Sebagaimana telah sampai ceritanya kepada kita. Walhal, mereka mempunyai ilmu yang luas yang tiada pada kita. Maka bagaimana dengan kita yang kesempatan hidup zaman penceroboh ini? Zaman yang haru biru ini, zaman yang penuh kekacauan ini. Dalam keadaan kita mempunyai sedikit ilmu. Dan kalau kita yang sedikit ilmu, qalilun ulama atau qalilun ilmi. Qalilun ilmi, sedikit ilmu. Zaman kita dah zaman kekacauan. Ayyamul harji, kemudian tambah pula. Masalah apa? Masalah sedikit ilmu. Jahilnya kita. Sedikit kesabaran pula. Dah sedikit ilmu, sabar pun sedikit. Nak marah macam kan? Dan sedikit kawan. Penolong. Dan sikit kawan penolong kebaikan yang ketiga ya, ditambah lagi dengan apa tu, kekeruhan dunia, keruh dunia, kekeruhan dunia dan kerosakan orang ramai. Dunia dah jadi keruh. Asal dunia ni apa macam ni, asal dunia ni bersih, tapi dunia dah jadi keruh. Kemudian yang kelimanya, rosaknya orang ramai. Orang ramai telah menjadi rosak. Kalau ada maka tu insyaAllah akan datang, kena tulis di buat-buat. Dan satu persatulah ingatan yang diberikan oleh ahli-ahli sufi. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata dalam katanya, fil uzlati rahatun min khulata'i su. Fil uzlati raihatun min khulata'i su. Fil uzlah raihatun. Artinya pada uzlah itu mendapat kerehatan. Uzlah, raihatun, raha. Uzlah ni dapat kerehatan, keringanan. Ringan. Rehat tu ringan kan? Orang kerja, kalau orang berjabat nak panjang, 9 jam. Lebih dari tu. Lepas tu ada time tu, jam 2 tu dia berehat. Masa berehat tu dia rokok-mokok tuan kan? Dia minum-minum lah yang makan-makan lah. Pada waktu tu rehat sikit. Akal dia tak ada fikir macam-macam kan. Ingat, kalau orang merokok kan, dia boleh merokok tu. Dia tarik asap tu. Keluar daripada mulut, daripada hidung. Ketika itu dia dapat ilham. Itu orang merokok kan. Dia kalau asap tak keluar daripada mulut, hidung. Itu tak payah kata orang merokok. Tanya orang merokok tu kan. Itu bak asap. Saya tak kata lain, saya kata bak asap. Dia keluar dua lubang. Satu mulut, satu hidung. Yang kita ni merokok dulu, keluar ke mulut. Masa budak-budak nakal tuan. Aku merokok tapi tak ikut hidung. Awak merokok ikut hidung. Kamu baru nak cuba, aku dah lama dah. Kata kawan. Itu dah tukar lah, ni tak merokok. Baik. Allah itu mendapat kerehatan daripada teman-teman perkawalan yang jahat.
min khulata'isu. Tuan-tuan yang semati kasih, pada masa itulah zalika ayyamul harji kita uzlah, kita sebenarnya mendapat kerahatan daripada teman-teman yang jahat. Teman-teman jahat, teman-teman kita banyak jahat belaka tuan-tuan. Tapi bila kita relate dengan kita yang jahat siapa? Yang jahat yang tolak sedap. Walaupun dia orang alim, dia ulama, dia duduk dalam parti sekolah, sama seperti something-something yang buat kayu, buat bukit. Orang tengah macam mana, nampak? Bising. Dia buat bising, nampak? Dia orang agama, ngaji. Tapi duduk dalam jemaah sekolah, akhirnya watak hanya dia macam macam jahat. Jadi kesimpulannya kita kena batati dengan masa itu. Dan kita minta Allah Ta'ala supaya kita berlindung daripada hari itu, hari yang katakan zaman kekecewaan dan timbul macam-macam ya, fitnahnya, puaknya sebagainya, hanya untuk menjadikan manusia jadi rosak, hanya untuk menyebabkan manusia jadi rosak. Dan kita minta lindung Allah Ta'ala. Itu sahajalah tuan-tuan yang dapat seberi pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kata-kata seumpama perkataan Sayyidina Umar ini telah diubahkan rangkap syair berbunyi ada zaman alladhi manibit banyak tuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 bit, 8 syair ini, panjang rangkap syair ini. Yang ini kita baca pada bulan depan insyaAllah. Ya, kita akan baca bit Umar ini, Sayyidina Umar ini pada bulan depan. Wallahu ta'ala a'la lakusor. Jadi sekali lagi seulang, malam ini kita sama-sama solat hajat untuk mohon bukan saja malam Jumaat ini, pada setiap masa kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tambah lagi dalam rumah tuan-tuan, kita minta supaya kita bekerja, berjihad, carilah jalan apa tuan-tuan untuk kita menarik pengundi-pengundi sebanyak mungkin supaya mereka sokong Islam. Kalau ada kereta tu ubahlah lambang apa kan, lambang warna hijau ke apa, lambang-lambang imej Pakatan Rakyat ataupun lambang parti kita, parti Islam semasa. Itu saja yang dapat saya sebut pada malam ini. Qul qul hadza billahi taufiq wal hidayah wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum. اللهم فافهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه سما سما كنت سليمان مجد تسبيح بارك دان سورة العظيم